Lama sudah ku terkunci. Lama sudah terkunci. Makasih udah datang jauh-jauh buat bantuin aku. Astaga, kan aku juga yang mau. Udah gak apa-apa. Chan, tapi aku gak tahu apa-apa loh tentang tanaman. Aman, gak apa-apa. Nanti aku yang ngajarin. Oh. Tadi kamu kemana aja? Baru ke pantai yang depan sih. Ya, biasa nyari inspirasi buat bikin lirik. Oh, yaudah nanti tunjukin aku ya. Boleh. Tuh. Kawi dia. Kabar suara? Baik, kenapa kangen banget sama kamu Widya? Sama, kakak juga kangen sama kamu. Bentar ya. Ya. Mbak, kuncinya? Ya, oke. Ini koper kamu, ini kunci kamu. Nanti kalau kamu ada apa-apa, kamu bilang aja sama aku ya. Semoga kamu betah tinggal di sini. Kalau betah pasti, Kak. Tama aja gak mau pulang. Lagi ya? Ya, lagi. Kak Wid? Riko? Itu kenapa dia bisa di sini? Gak tahu. Gak usah bohong deh. Gak tahu. Chandra terus gimana tuh? Chandra. Hai, sehat. Sehat. Itu suara ya? Suara. Ya? Udah lama kita gak ketemu. Sekalian ketemu di sini. Kamu apa kabar? Baik. Lagi liburan juga? Sekalian bantuin Chandra. Udah makan? Aku masuk dulu ya. Istirahat. Hiatus. Oh, Kak. Ra. Sarapan bareng? Enggak lapar.
Rencananya udah jadi, Kak. Mau dimakan di mana? Di sini aja. Makasih ya, Beli. Kak, mau mana? Sini aja makannya. Udah, sini aja. Kenapa? Belin. Lagi dia ngapain sih di sini? Ya kamu datang ke tempat bersejarah sama mantan. Ya pasti ketemu mantan lah. Chandra, di sini itu aku mau bantuin kamu, bukan mau napak tilas sama si mantan. Iya, iya, udah makan. Gimana aku kan? Aku mesti ngapain? Sebenarnya banyak, tapi yang paling penting kita butuh banyak volunteer. Karena lokasi penanamannya itu luas banget. Nah, jadi itu nanti kita pas nyampe ke pura, kita bakalan koordinasi sama Pak Nyoman, pengelolanya pura. Nah, lumayan lah kalau misalnya kita ada banyak yang mau bantu-bantu. Benar. Tapi, satu pertanyaan lagi. Kamu kenapa suka banget buat ngejaga lingkungan tuh? Ya, aku seneng ya ngelihat dan ngerasa hasilnya. Ya, meskipun prosesnya enggak gampang, tapi aftertaste-nya setelah ngelakuin semua hal itu bikin aku ngerasa hatiku lebih damai. Menarik. Oke, aku bakal coba mengaplikasikan itu ke dalam diri aku sendiri. Dan sekarang kita harus pergi. Ayo. Lah. Kamu belum mandi kan? Cuci muka dulu. Kenapa? Piko enggak suka tomat? Let's go. Yuk, masuk dah. Kan. Kenapa? Gua boleh ikutan enggak? Gua dengar-dengar tadi lo bilang lo butuh banyak banget volunteer. Gua ready. Let's go. Yuk. Yuk, let's go. Let's go. Oh. Dia. Mak, sih. Kita butuh banyak orang. Enggak apa-apa, nanti aku suruh dia. Kamu. Aku suruh dia jaga mobil. Hey. Ayo, masuk. Yuk. Ayo masuk dah.